Hari ini kami dari Kampung Ranca Kebo panen melon pertiwi ya. Ini panen yang pertama. Nah, seperti ini kisaran mungkin 1,5 sampai 2 kg ya. Jadi mudah-mudahan di tempat kampung mantul seperti di Kampung Dadap Timur ini bisa dikembangkan ya. Jadi melon ini bisa kita kembangkan walaupun di daerah kita yaitu di Tangerang. Selamat sore Bapak Ibu, alhamdulillah sore ini kami ada berada di Kampung Ranca Kebo, panen perdana buah melon. Lahan tani Bapak Endang. Insya Allah sore ini kita akan ada panen kurang lebih 100 kilo Pak Endang ya. Pak Endang, saya mau nanya, ini udah berapa lama ditanam sampai panen ini Pak? Sampai 2 bulan. 2 bulan. Iya. Nah, luasnya lahan pertanian Pak Endang ini ada berapa Pak? 500 meter. 500 meter. Ini milik sendiri Pak Endang ya? Iya. Nah, berarti ini baru perdana nih untuk kita panen melon ini Pak ya? Ya, semuanya ini alhamdulillah tumbuh ya Pak Endang ya? Iya. Oke, kira-kira kita panen perdana ini ada berapa nih Pak Endang? Sekitar... Ada 100 kilo? Ada. Alhamdulillah. Bisa. Wah, kurang lebih 100 kilo panen perdana lahan pertanian Bapak Endang, Kampung Ranca Kebo, Desa Mekarjaya, Kecamatan Palongan, Kabupaten Tangerang.